Itu waktu musim lapar di Kanaan tambah hebat lai. Yakob dong subekin abis itu makanan yang tempo hari depong ana dong bawa dari Mesir. Ju dia kasih tahu sang dong. Lebe bae bosong pibeli kasih kotong padi lai dolo. Maya Huda manyau bilang, papa mesti kasih los sang adi Benyamin. Tempo hari, itu Raja Mesir pung tangan kanan bilang, botong sonde boleh kasih tunjuk muka sang dia kalau botong sonde bawa papa pung anak bungsu Benyamin. Aku rangko bosong bilang bosong pung adi masih ada satu lai. Ju dong manyau bilang, papa itu orang main batanya terus. Kau mau cari tahu kotong, dan kotong pun kelu samuana. Terpaksa botong omong jujur sa. Kau sapapi tahu bilang, dia mau suruh botong bawa adi pisana. Kasih los ini anak pi deng botong sudah. Beta janji, kalau jadi apa-apa sang dia na, biar beta yang tanggung ganti dia. Kalau beta sonde bawa pulang sang dia idop-idop kasih papa na, biar papa mua itu salah sang beta sampai mati. Jadi papa kasih los ini anak sudah. Lebih baik botong pi cepat-cepat, kau jangan ada yang mati lapar. Ais judong pung papa bilang, kalau begitu, bosong bikin begini sa. Pi ame kotong pung hasil tanah yang paling baik. Madu, bumbu-bumbu, darah kayu wangi, salap obat, kanari, dan kacang dong. Ais bawa kasih itu Raja Mesir pung tangan kanan, kau bilang ini kotong pung oleh-oleh. Bosong ju bawa doi dua kali lipat, tagal bosong mesti kasih pulang doi yang bosong dapat di bosong pung karong tempo hari itu, mangkali itu orang dong yang bikin tak salah. Bawa ju bosong pung adi, macapat balai pisana eh. Beta doa-doa ko Tuhan Allah yang pung kuasa hebat, bikin Raja Mesir pung tangan kanan, sampai dia mau kasih pulang Benyamin dan Simeon, ko bosong semua pulang sama-sama. Maka lo beta pung ana dong mesti hilang, biar beta pikol itu susah tarusa. Ais itu, dong pikumpul ame itu oleh-oleh deng doi dong. Dong ju bawa sang Benyamin kopi Mesir. Waktu Yusuf lihat Benyamin deng dia pung kakak dong, Judia suruh dia pung kepala urusan bilang, bawa ini orang dong pi beta pung rumah. Ais pi horo sapi satu, koba masa yang enak-enak. Dan nanti dong makan siang dem beta. Ais itu kepala urusan antar bawa sang dong pi Yusuf pung rumah. Dia pung kakak dong takut mau mati. Dong ba omong bilang, dong sengaja antar kotong di sini, kota kujusa, dong tangkap ame kotong ko bikin jadi budak. Abis na, dong rampas ame kotong pung keledai semua. Andia ko, dong omong deng itu kepala urusan bilang, pak, botong minta maaf, te tempo hari botong datang beli makanan di sini. Waktu botong pulang, botong berhenti di jalan ko mau tidur. Terus botong buka karong dong, tahu-tahu te, botong dapat kembali satu-satu pung doi buat beli padi itu dalam karong. Masa sekarang, botong subawa pulang itu doi dong semua. Ju kepala urusan manyao bilang, bosong sonde usah taku. Mangkali bosong pung Tuhan yang kasih berkat sang bosong. Tempo hari, beta sutarima bosong pung doi semua. Ais ju dia lapas kasih keluar sang Simeon pidong. Waktu Yusuf sampai, judong sorong dompung oleh-oleh dong kasih sang dia. Ais dong semua tikam lutut di depu muka. Ju Yusuf tanya sang dong bilang, karmana? Bosong semua babae ko? Karmana deng bosong pung papa yang sutua tu? Dia ju ada babae ko? Dong manyao bilang, pak pung hamba tua yang botong pung papa barana ada babae sa.
Ais itu, Yusuf buang mata kuliling sampai dia dapat lihat depung adi Benyamin. Ju dia bilang, oh, ini bosong pung adi bungsu yang bosong su carita tempo hari tu ko. Ais dia omong dem Benyamin bilang, ah nae, beta doa-doa ku Tuhan Allah kasih berkat bambanya sang lu. Lia sang Benyamin ju, Yusuf pung rindu su mau tapo akal luar. Te dia sayang mau mati depung adi. Ju dia cepat-cepat kasih tengah sang dong, ko masuk pi depung kamar. Ais dia menangis mas kakeduk di situ. Menangis abis, ju dia pi cuci muka. Dia bikin tenang depung hati, as dia keluar pi katumu sang dong. Ju dia suruh depung pembantu dong pi ator meja. Siap. Itu kepala urusan su ator ko Yusuf pung kakak adi dong, duduk bamangada deng Yusuf. Satu-satu duduk ikodong pung umur, mulai dari yang paling kakak sampai yang paling adi. Waktu dong lihat cara ator duduk begitu, dong heran. Ais Yusuf ator ko pembantu dong ame kasih depung kakak adi dong makanan dari depung meja sendiri. Dong semua terima sama banyak. Madong taro kasih Benyamin pun lebih banyak 5 kali dari depung kakak dong. Ais judong semua makan minum sampai tak kinyang-kinyang.